Assalamualaikum. Sarapan datang. Untung gak dijawab. Kalau dijawab pasti aku kabur. Ini ikannya makan. Kasian ya. Tumben ini cepet paket isinya barang, bukan kucing. Biasanya cepet paket isinya kucing. Buset daya, pesan kursi roda lama banget baru dikirim. Pesan dulu ya, ukurannya dipasin. Ada. Bos, kursi roda datang. Lagi makan dia aja ngomong. Udah cakep ya, mahal. Gimana bikinnya nih ya? Ngangetin air, mau mandiin kucing lumpu itu. Bocah lagi makan, seneng ayam dia. Pagi-pagi ngelamun, bapak nggak ada kerjaan nih, ngoplay aja rumput anting-anting. Nih dia serem banget. Dah nih, biru-biru tuh sampai besok subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang dari Padang, Sumatera Utara, apa kabarnya? Asik. Yang dari Jawa, Purbalingga, kepriwe kabare? Jadi hari ini, kemarin banyak ya pertanyaan buat kucing yang lumpuh, gimana kondisinya. Nah kebetulan hari ini tuh kursi rodanya yang kita pesen setelah sekian lama airnya datang ya. Jadi hari ini nanti kita mandiin juga karena udah jadwalnya mandi juga. Jadi habis mandi nanti kita pakaiin buat kursi rodanya. Mudah-mudahan dia suka ya. Karena biasanya dari pertama tuh masih belajar dulu. Jadi nanti kita lihat. Mandi biar ganteng, agak gemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kalau guyur aku biasanya dikit-dikit ya biar nggak kaget. Mandi dulu, mau ikut nggak kondangan? Nih itu kakinya kotor terus. Sini celupin dikit. Ya baru deh ya pakai sampo. Satu, dua. Dingin-dingin dimandiin. Duh, airnya sampai keruh gitu. Ih, ganteng banget ya. Kayak yang ngerawat, asik. Ntar dulu ini matanya. Ntar dulu. Ntar dulu sayangku, cintaku, cintaku. Iya, udah. Jadi kayak orang Betawi deh gue ya. Yuk. Kayak
mandiin anak ya. Lap-lap dulu nih biar kering. Dah, yuk. Tadi dulu. Nih. Mana? Teman-teman. Udah ya, udah ganteng ya. Kita keringin. Rebusin ikan. Buat makan lagi. Yang penting mereka seneng ya. Ngebrur. Ulang, tadi ngebrur. Kameranya basah. Dah. Nyalakan api cinta yang membara. Diemin. Halo teman-teman, ini udah mandi ya, udah kenyang juga. Jadi saatnya kita mau cobain buat kursi rodanya. Kita pelan-pelan dulu karena kucing ini tuh lumpuhnya kakinya nggak ke belakang tapi ke depan teman-teman. Jadi nanti mungkin perlu waktu juga ya buat dia belajar. Bos, dadah. Nih kursi rodanya. Kecuek. Bos, nih kayak gini-gini. Ntar berjalan gini tuh. Balik lagi. Nih kayak gini, kayak gitu. Nangling, nindung ya bun, kayak bayi ya, pempes teman-teman. Dah. Nih bener kan ya? Kayak gini lah kira-kira. Ayo jalan. Jalan. Nih gini, tangannya gini. Ayo. Bangun sayang. Ayo latihan. Belajar bisa. Ayo bisa. Nih kayak gini. Malah derum lagi. Bangun. Yaudah. Pelan-pelan ya. Kasian. Ternyata masih takut ya dia mau jalan. Jadi nggak mungkin kenapa. Mungkin nanti butuh terbiasa dulu. Nanti kita ajarin lah setiap hari. Sedikit-sedikit, mudah-mudahan nanti lama-lama terbiasa ya. Jalan. Ayo. Nih gini. Itu. Yaudah, pelan-pelan belajarnya ya. Ayo, maju. Sini. Sini. Ya, sila. Malah dicongorin. Jangan. Tanya gerak. Nih, teman-teman, belum mau ya. Jadi, besok belajar lagi. Ini sih kondisinya sehat, teman-teman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang hidupnya walaupun sederhana ya, insya Allah untuk makan terjamin. Oh dia ngantuk, biarinlah tidur dulu ya. Uang. Thank you.
udah teman-teman, ini aku makasih banget ya yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Yang punya kucing lumpuh jangan lupa dibeliin kursi roda, lumayan mahal harganya. Jangan lupa di subscribe ya, apa di pas undur diri. Salam cat lovers.